Kami capek. Ayo keluar rumah semua. Keluar rumah. Kami capek. John, tanganmu John. Ini gini mas, saya mewakili dan saya sangat respect dengan rekan-rekan dari rekan-rekan medis bahwasanya ada tagar Indonesia terserah, suka-suka kalian semua, kalian mau keluar mau ndak, terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari 1000 orang yang terpapar corona. Namun segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat. Sehingga para medis, khususnya para medis, sampai mengeluarkan Indonesia terserah. Mereka sangat capek, Pak. Mereka sangat capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Ya kan, kita sudah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia kalau Indonesia terus seperti ini, akan Indonesia akan seperti Ekuador. Mayat bergelimpangan terkena corona. Terus apa? Saya minta kesadaran masyarakat. Ayolah, jangan tambah lagi penderita corona. Tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah, bantuan, BLT. Jangan dibuat untuk foya-foya, beli jajan kue lebaran, beli baju apa itu. Ada dapat bantuan sembako. Sembakonya dijual, dibelikan baju. Padahal kita tahu bahwasanya bantuan pemerintah itu untuk menanggulangi dampak kelaparan. Orang susah makan, diberi seperti tapi dijual untuk beli baju. Penting mana baju dengan sembako, penting mana baju dengan perut. Tolonglah masyarakat semuanya, dipahami. Ikuti anjuran pemerintah. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya. Demikian, Pak. Thank you.